angkot jurusan ke Paneglang dengan taksi ke Paneglang. Terus tiba-tiba lewat dari Mengger, saya di stop sama 3 penumpang. Dari situ negosiasi masalah ongkos tujuan Bojong. Terus udah sebelum nyampe Bojong, tujuan Bojong, saya udah dimutikan dulu. Dari situ nggak banyak bicara, dia langsung ingin leher, nodong pakai senjata tajam dengan celurit sama pisau. Dari situ saya dilempar ke belakang, dari lempar belakang saya diikat kaki, tangan sama mulut. Saya langsung mobilnya itu berhenti, saya langsung digotong sama dua orang, dilempar ke perkebunan lah,